Mau oh. Kan kalian lag-lag semua. Ya enggak apa-apa, Pak. Hah? Apa-apa, Pak. Kita kayak karaoke kan, Pak, di TV-nya. Biar enggak bosan, Pak. Yang nyanyi set ya. Iya, keren, Pak. Tuh, Pak. Aduh, aduh. Kalian, kalian. Ini udah semua? Kalau udah lanjut tulis. Ini kita loncat karena bab ini enggak terlalu penting ya. Al-mabni wal ana manziluka. Nah. Kalau ini penting ini sebenarnya, tapi tafsir mungkin lil fa'il akhir wa mutal akhir. Tafsu. Tulis. Nah, halaman 58 tulis judulnya aja. 58. Ya. 85 ya. Taksimul fi'li ustaz eja harokatnya. Reval? Diharokatin. Kasih pas malam. Hah? Kasih pas malam. Ini kasih bismillah. Nggak usah, itu nggak usah. Yang belakang kedengeran? Andre? Mau dikecilin lagi? Gak usah. Fizi dari luar kedengeran gak? Gak usah. Waalaikumsalam. Saya masuk. Tulis Rizi, ada yang baru harus yang kamu tulis Rizi. Surah. Taksimul fi'li ila sahihil akhir wa mu'talil akhir. Ila sahihil akhiri wa mu'talil akhiri. Ya. Lanjut di loncat halaman 86 berarti belak baliknya. Wa mu'talil akhiri. Mana Pak? Al-Qawaid. Ya, Al-Qawaid betul. Kok tahu sih kamu nak? Tahu. Ya tulis 225 dan 26 itu ditulis ya. Paham? Tapi dengarkan ini. Kalau udah selesai nulis 25 kasih tahu Ustaz, paham? Yang mana Pak? 25 dulu. 25 dulu nanti karena Ustaz ingin ngasih contohnya. Contoh kata kerjanya apa nak? Al-fi'il
Udah sampai apa? Bi ahruf ilailah udah? Belum. Karena Ustaz menerjemahkan dulu juga, paham ya? Karena kalau enggak diterjemahkan kalian kurang memahami, betul? Betul enggak? Lagu ini kenapa enak banget ya nadanya ya, naik turunnya ya? Ya kan? Sudah dilatih, asik. Coba kamu yang nyanyi, rekor. Ustaz yang nyanyi aja gak seru ya gak?